dipakai nggak bul? Pada acara akhir sana kelas 6 SD Alami Pulau Kebumen, Ananda Huma Takia lahir di Kebumen tanggal 7 Februari tahun 2008. Ananda merupakan putri dari Bapak Fatah Badani dan Ibu Eli Istihayatul Yati yang beralamat di Desa Rantai Meringin, RT 4 RW 30 Pesantren Kebumen. Cita-cita Ananda Huma yaitu menjadi seorang chef internasional yang hafidhah. Kemudian Ananda selama belajar di SD Alami Pulau Kebumen pernah mengikuti outing di kampung FI, Omah Organik, LIPI, Kebun Binatang Gembira Lokal, Gerabah Desa Gebang Sari Kliong, SD Al-Konservasi dan Tahu Krakau, KPKN Fire, Perusahaan Air Minum Regeti, Gua Jati Jajar, Batik Sekat Jakarta Nuraksa. Juga mengikuti OTFA di Bulu Bitung Kuto Winangun, Lampon Ayah, Sendang Dalam Padu Resa Wajar Sinta. Juga mengikuti live-in di Desa Pasir Ayam. Ananda juga magang di Paman Sam, Bakri, Guci Bakri, KJK, selalu semangat ya. Dan hidup Ananda yaitu usaha dan pada Ananda Ananda peroleh menjadi Ananda berhasil menyelesaikan studi di SD Alam Nukulo selama 6 tahun. Kedua, Ananda berhasil menyelesaikan hafalan Al-Quran 3 juz, yaitu juz 28, 29, dan 30. Ananda juga berhasil memperoleh nilai rapor kelas 6 terbaik pertama SD Alam Lukulo tahun pelajaran 2019-2020. Ananda juga berhasil lulus EPTA dan Ananda berhasil menyelesaikan target amaliah Ramadan. Ya, setelah ini Ananda Huma diperkenankan untuk foto dengan tanda kelulusan, sertifikat tanda kelulusan, dan juga vandel. Maskernya silakan boleh dicopot terlebih dahulu. Ini agak berbeda ya, kalau yang lain semenjak WFH tambah berisi, kalau Mbak Huma tambah langsing ya sepertinya. Subhanallah ya. Berhasil ini berarti di rumah tidak enggak nambah. Iya, memang enggak nambah. Oh, enggak nambah. Oh, nambah katanya. Kan tinggi tingginya. Baik. Barakallah kepada Mbak Huma ya. Sudah lulus dan akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Baik. Kini saatnya kami, fasilitator SD Alam Pulau Kebumen, menyerahkan kembali Ananda kepada Bapak Ibu Wali Murid. Dinyatakan doa dari kami, semoga Ananda menjadi pribadi yang solihah dan bermanfaat untuk umat. Allahumma amin. Masalahnya terkawannya orang. Ya, terkawannya orang. Pengen.